Ikatan Koperasi Antarabangsa ISA Global, iaitu badan tertinggi koperasi peringkat dunia, memilih Malaysia sebagai tuan rumah persidangan dui tahunan dan perhimpunan agung ikatan itu. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan, Datuk Seri Hassan Malik, ia akan diadakan di Kuala Lumpur pada tahun 2017. Pemilihan Kuala Lumpur itu dibuat dalam mesyuarat penuh ISA di Buenos Aires, Argentina pada Jumaat lalu. Pemilihan itu, kata Datuk Seri Hassan, merupakan penghormatan dan pengiktirafan badan tertinggi koperasi dunia itu terhadap pencapaian dan kemajuan negara ini. Jadi pemilihan ini berkat daripada usaha kita. Kita telah dapat mengalahkan Australia, New Zealand dan juga Iran. Dan oleh kerana itu, insyaAllah pada tahun 2017, Malaysia akan menjadi tuan rumah kepada persidangan ini. ISA Global mewakili kira-kira 1.5 bilion anggota individu penduduk dunia yang merangkumi 238 organisasi koperasi. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri Majlis Terbuka Aidilfitri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, KBDNKK di Jalan Melang, Kuala Pilah.